Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, L Girls, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu berikan keberkahan untuk kita semua. Selamat datang di YouTube L by LCB. Seneng banget ya, alhamdulillah akhirnya aku bikin video karena ini adalah video pertama dari L by LCB yang insya Allah nantinya kedepannya ini pasti bakalan ada cerita-cerita seru di balik video ini, dan mudah-mudahan di YouTube ini teman-teman bisa ambil sedikit manfaatnya buat teman-teman semua. Dan nanti buat kedepannya insya Allah kita ada Q&A. Nah, teman-teman bisa langsung siapin pertanyaan tuh seputar bahannya atau punya masukan kira-kira model seperti apa yang teman-teman pengen, itu bisa. Nanti juga ada cerita. Nah, sekarang masuk ke cerita. Di sini aku bakalan cerita seputar, ini adalah hal yang sangat penting ya, karena ini adalah lemari baju kamarku. Jadi apa ya? Sebenarnya lumayan spesial ya teman-teman, karena ini baru pertama kali nih dari YouTube-nya L yang masuk ke sini dan yang ngeliput lemari ini, karena lemari ini tuh aku lagi belajar gimana caranya supaya nggak menumpuk barang gitu. Jadi sekarang setiap ada barang yang keluar, aku gimana caranya harus ada, setiap ada barang yang masuk harus ada barang juga yang keluar supaya nggak penuh. Nah, kemarin itu kan lemari aku tuh sampai alhamdulillah sampai situ ya. Terus akhirnya aku rubah hanya jadi ini nih, alhamdulillah jadi dua lemari, empat pintu ini. Tapi di sini tuh bener-bener lemari baju-baju yang biasa yang selalu aku pakai, dan seru loh ternyata saat kita punya satu, di saat kita dapat satu barang, terus kita berusaha untuk ngeluarin satu barang lagi, barang yang lain, ternyata kok hati itu kayak lebih lega, lebih ringan gitu, dan barang-barang jadi nggak numpuk, nggak mubazir. Tapi ini juga aku masih belajar, dan aku juga lagi mau ngurang-ngurangin barang. Maaf sedikit curhat. Nah, ini dia. Nah, ini rok dari L. Ini bukan karena YouTube-nya L, semua bajunya L ya. Ada kok aku baju-baju yang lain. Nah, ini tuh seru banget kalau kita mix and match dengan apapun bakalan cocok, dan bahannya juga nyaman banget. Ini udah berapa kali dicuci tapi kualitasnya alhamdulillah masih bagus. Terus ini rok-rok putih ini juga di mix and match-nya juga seru nih. Ini kita bisa pakai baju jeans atau ya kan pakai outer. Terus kalau bisa buat pakai daleman, tunik gitu, jadi cuman bagian bawahnya aja kelihatan. Ini rok-rok semua. Terus ini kemeja-kemeja, ini vest. Nah, ini baju yang kayak aku pakai. Aku pernah cerita sama Mbak Ayu ya, kalau nggak salah aku telepon, "Momio, baju aku tuh cuci pakai gitu kan. Kenapa nanti aku sampai kasih video, aku kasih lihat foto ini. Aku nyaman banget Momio sama baju ini. Oh gitu, ntar aku kirim lagi ya gitu kan. Ini beneran loh teman-teman. Aku habis pakai cuci nih, pakai satu hari. Terus aku cuci, udah kering. Terus baros gantung lagi kan, baros gantung lagi. Besoknya aku pakai lagi. Karena beneran deh, ini tuh kayak ke badan adem banget. Tuh, bahannya juga jatuh, bahannya rayon. Nah, ini kemejanya. Bisa kita meja yang lain ini nih. Eh, enggak ya. Ini deh. Nah, yang keren. Tuh, rok ini tuh kayak harus punya deh. Kalau menurut aku, rok yang harus selalu ada di lemari baju kita itu rok warna hitam, terus rok warna putih, sama warna krem. Iya, sewarna krem. Itu penting banget. Warna hitam sih pasti bakalan wajib ya, harus selalu ada. Nah, ini warna krem ini nih sama semua baju tuh bakalan cocok. Nih. Ya kan? Terus tinggal pakai hijabnya yang print, kalau nggak hijab yang polos juga cantik. Ini sama krem. Cantik. Ah, ini gemes banget warnanya L. Terus kalau kita mau lagi agak rapih, ini juga bisa.
kita pakai dalaman. Ini bukan L tapi ya. Ini nih. Tuh lucu ya. Aku waktu itu cuci ya baju ini. Aku cuci baju ini dan ini enggak disetrika. Jadi kita semua senang banget sampai Mbak Ros, "Non, baju-baju Non yang kayak gini enggak usah disetrika ya." Iya, Mbak Ros dan teman-teman lihat, ini semakin enggak disetrika tuh semakin cantik. Lihat deh teksturnya. Dan kalau pakai ini, kita enggak perlu pakai manset lagi karena di bagian tangannya udah ada details gini. Ini kantung dua. Ini nyaman, ini juga dingin banget. Ini juga. Ini di bagian tangannya ada details. Bisa nih kalau buat kita anak-anak lagi pada sekolah, Zoom di rumah, kita nggak sempet ya kan, kita juga ada kerjaan, kita nggak sempet nyetrika segala macam. Udah deh, habis cuci, kering, sip, langsung pakai, Masya Allah. Ini lemari yang kedua. Ini baju L. Ayo, aku mau nanya, teman-teman ada yang inget nggak? Ada yang inget nggak ini baju apa? Series apa? Bagi kalian yang jawab, aku bakalan kasih baju ini untuk 5 orang. Aku bakalan kasih baju series ini. Teman-teman harus jawab, ini baju series apa? Oh, ini nih. Ini warna lainnya. Tapi ini kekurangannya adalah memang cepat kusut. Jadi untuk masalah licin kita nggak bisa berharap banyak ya dari baju ini. Kalau dari baju yang tadi ya itu udah Masya Allah. Tapi ini untuk masalah nyaman, untuk masalah dinginnya ini Masya Allah. Tuh. Itu Masya Allah banget. Ini aku pakai. Dan warna lainnya. Jadi ini all size teman-teman semua, ini all size dan oh teman-teman bisa styling ini bisa pakai belt. Kalau L tuh kita benar-benar mikirin bahannya banget ya teman-teman. Si bahan-bahan kita itu benar-benar bikin nyaman banget. Nah ini buat acara ini nih, buat dinner. Mantap ya, Masya Allah. Kalau ini masih ada nih. Ini bajunya Mbak Mel Ahyar. Ini dari Wanda. Wanda ngasih. Ah, ini Sadika. Masya Allah. Ini Sadika. Ini favorit banget nih. Ini baju penipuan. Karena kita yang agak kayak aku nih, lagi naik berat badannya, pasti bakalan kurus pakai baju ini. Beneran deh, kelihatan kurus banget. Pasti orang-orang bilang kurus banget. Padahal enggak, ini baju. Bajunya tuh bener-bener menipu kita. Kita bisa jadi kelihatan kurus dan itu terbukti banget dari beberapa teman aku. Kayak kemarin kayak El sempat posting Emma Hadijah sempat posting dan mereka satu keluarga kemarin lebaran pakai ini dan mereka seneng banget. Terus mereka bilang, "Kakak kok aku makin kurus ya pakai baju ini?" Itu dia. Baju bener-bener bikin slim. Ini abaya salah satu brand favorit aku di Mekah. Dia ada di Mekah, ada di Jeddah. Ini tuh kayak detailsnya cantik banget. Nah yang ini bisa di mix and match pakai belt. Aku coba ya. Okay. Teman-teman bisa mix and match pakai belt. Sebenarnya beltnya bisa apa aja, kayak gini. Jadi bisa lebih body fit atau bisa loose kayak gini juga. Tapi kalau aku sih lebih nyaman loose kayak gini ya. Cuman aku seneng gitu ngeliat orang pakai belt. Nah, ini tuh ada kantong di sebelah kanan kirinya. Ada dua kantong. Terus di bagian tangannya juga ada detailsnya. Nah, itu detailsnya teman-teman lihat deh. Ini semuanya logo L. Dan bahannya nyaman banget. Terus bisa dipakai untuk kita keluar rumah dan di rumah juga kita bisa pakai. Jadi kalau kita zoom nih, aku nih ya, kalau misalnya aku zoom, aku mesti pakai hijab. Terus seenggaknya bahu-bahu kita tuh kayak kelihatan ada yang bahannya kan jatuh dan mengkilap-mengkilap gini kan. Jadi kelihatan kayak mewah gitu. Ini kelihatannya mewah dan adem banget, super nyaman.
Okay, aku mau bagi-bagi hadiah untuk 5 orang pertama yang jawab. Tadi pertanyaannya, abaya yang tadi dress yang tadi aku kasih lihat yang warna pink itu series apa? Nah, untuk 5 orang pertama ya. Jadi buat orang yang ke-6 dan seterusnya mohon maaf sekali usahanya, terima kasih banget tapi kita enggak kasih hadiah apa-apa. Mohon maaf. Jadi ini benar-benar hanya untuk 5 orang pertama. Okay, semoga video pertama ini teman-teman suka dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman komen, jadi nanti kita bisa akan ada terus, dan juga like video ini dan subscribe. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum.